Oh, kelas. Cari je pas sambil lari. Ya apa tu, kenapa first time aku tengok? Hey guys, assalamualaikum. Syirah di sini. Kasih tema satu kali. Syirah. Hari ni kita remake back semula video 5-6 tahun lepas. Ramai sangat orang komen, dude, video kau yang sama yang hari ni adalah video yang aku repeat banyak kali, sampai berbelah kali kalau kau baca komen. Hari ni kita akan remake sama yang aku buat tu adalah sama yang hari. Tapi ini bukan bahagian sini kot, aku rasa bahagian depan. Sebab ini kawasan Asia punya makanan. Masalah Korea tu Asia lah kan. Jadi kita akan tengok belah sana. Kita akan ambil ayam kari, makan dengan ayam juga. Dan kita buat ayam goreng. Jom. Eh, ada menu baru tau. Yang apa, samyang, samyang tom yum. Tu nanti kot kita akan cari, okay. Rasanya tu bulan 4 baru keluar. Masalah kari tak ada. Kita tengok. Kalau jumpa kari, beritahu. Oh, kelas. Cari je pas samyang kari. Guys, sini tak ada kari lah. Jadi kita akan ambil flavor lain. Kat sini selalunya yang mamak ni tak makan pedas. Jadi kita akan ambil separuh ataupun rosé. Kau nak rosé ke yang ni? Dia tu tak pedas. Yang ni dia berlemak. Yang ni pun berlemak tapi tak pedas. Ni, kita makan rosé lah. Kita marik. Kita nyamik rosé. Rosé halal eh, mesau. Dan kita akan ambil susu segar. Tapi aku beli saiz besar kan, tapi mesti rumah aku ada lagi. Ni lah. Kat sini, aku tak tahu nak ambil air apa. Misalnya kalau kita makan samyang, dia kena dengan air gas tau. Ni semua boycott. So sama ada segment up. Kikapu kan dia FNN juga kan. Kikapu lah. 700 plus ke Kikapu? Kikapu. Tadi kita pakai tepung besari, tapi kita campur sikit tepung beras supaya nak bagi dia rangup. Untuk basah, kita letak sikit serbuk cili, bubur air sikit. Dia kalau boleh korang perap dalam 1 jam ke atas lah. Kemudian kita salutkan dia. Sorry guys, ada gempa bumi kat luar. Yang ni cara dia nak ni, korang renjas-renjaskan dia supaya dapat ketul-ketul. So yang ni, kau salutkan dia dulu. Kemudian kita masuk air sejuk dalam 30 saat macam tu. Angkat balik. Letak kat sini. Tutup dia. Nampak tak kita ketul tu? Haa, gitu. Bismillah. Nampak tak dia punya rangup tu guys? Cantik keberadaan dia. Power betul. Aku tak suka pakai spicy untuk besari ni. Dia colour dia tak cantik. Original colour dia lawa. Just nice keberadaan dia. Oh, kenapa aku rasa mi dia macam besar eh? Eh, aku rasa tiga dia macam banyak sangat ni. Kau ajak dia makan eh. Aku makan sikit je. Kita dah tak buang ubang dah. Dalam video aku lama tu aku masak berapa eh? Aku rasa 4-5 paket ke tak? 4 paket kot. Ini aku kurang 4 buah macam banyak ni. Menakutkan. Mula kita tuang semua ini no. Ya Allah banyaknya, takut aku tengok. Kita banjirkan dia. Warna dia. Ni dia punya cheese dia tu. Yang membuatkan dia takkan pedas. Tapi kita treatkan sikit. Kita letak susu ya. Kita tuang sikit susu. So, kita gaul. 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 Aroma dia sedap gila bau. Dia bau pedas-pedas samyang tu. Dan berlemak. Faham? Mula kita tuang cheese. Yes. Oh,
ASMR on. Bismillah. Samyang Roje. Bismillah. Berlemak gila. Dan ni agak sebelum sampai sini saja aku nak korang jaku remake sekali untuk menu samyang. Sebelum ni pakai kari, tapi kari tadi dah habis, jadi kita gantikan dengan rojek. Kalau korang ada idea lagi makanan mana yang korang suka video aku yang lama, drop komen kat bawah, okey, serta bagi link juga. Nanti aku akan remake dari semula, kita buat version yang cantik daripada sebelum ni. Bye.